Dulu Mak Ngah pernah share cara tanam serai dengan cara yang mudah, mudah bercambah dan cepat merimbun. Hari ini Mak Ngah nak tunjuk lagi. Jom pergi pasar beli serai. Pilihlah yang molek-molek, segar-segar macam ni kan. Senanglah tumbuh. Tanam serai jangan membazir. Kita potong dan tanam sebelah bawah ni aja. Tengok baik-baik Mak Ngah buat macam mana ni. Senang je, nak potong serong boleh, nak potong tegak pun boleh. Tak ada masalah. Bahagian yang ni kita boleh ambil buat masak. Kan tak membazir tu. Bahagian yang ni pula yang kita akan tanam. Jom Mak Ngah tunjuk. Kalau ada botol mineral yang 500 ml tu kan, jangan dibuang. Kita boleh rendam serai. Susun elok-elok, jangan sampai tenggelam semua. Takut serai ni rosak pula nanti. Susunlah ensem-ensem macam ni. Okey, ni hari pertama Mak Ngah rendam air. Belum ada tanda-tanda tumbuh lah. Yang ni sudah hari kelima. Time ni hati pun dah berserai-serai dah. Yang ni pula hari ke-8. Okey, kita dah boleh alih ke tanah dah ni. Nak tanam direct terus atas tanah boleh. Nak tanam dalam polybag boleh. Nak tanam dalam basu pun boleh. Nak tahu tak kenapa Mak Ngah potong macam ni? Kawan-kawan nampak tak di celah-celah bahagian yang kita dah potong keluar tu? Keluar tunas-tunas baru. Jadi nanti bila kita tanam, serai kita cepat merimbun. Siapa yang selalu cakap tanam serai tak menjadi tu? Boleh try cara ni. Mudah-mudahan hidup subur nanti. Okey, kawan-kawan, yuk berkebun untuk sumber makanan. Assalamualaikum.